bahagia terhadap Allah yang Mahakuasa, dan puji terhadap Allah yang Mahasuci, di mana kita bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dengan penuh kejelasan. Salawat dan salam tetap kita tujukan terhadap junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai umat terus bisa mendapatkan damaian dan kita bisa melaksanakan semua sunnahnya sehingga nanti kita menjadi manusia yang benar-benar bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara ini adalah acara temukan acara hore-hore buat teman-teman obudur, karena sudah beberapa bulan kemarin kita dibatasi oleh pertemuan karena ada guncangan dunia yaitu pandemi COVID-19 corona yang membatasi kita jarang untuk bisa bertemu kita. Dan mudah-mudahan dengan acara ini kita kembali bisa bersilaturahmi dengan baik, tetap bisa erat, intinya tetap bisa bertemu. Kalau juga masih bulan Syawal, kami dari keluarga JAT mengucapkan sehingga bisa hadir bersama dengan kita semua. Tak lupa yang lainnya, monggo kita bareng-bareng dalam acara yang tidak formal sebenarnya, tapi semi kalau jalur itu karena banyak listrik dan sebagainya. Tetap mudah-mudahan kita di sini menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap sabar, tetap ikhlas dalam menghadapi guncangan yang kemarin terjadi, dan mudah-mudahan pandemi ini segera hilang, segera berakhir. Amin. Dan kita bisa buat overdoor gas bareng, buat teman-teman pemuda kita bisa kumpul-kumpul lagi. Dan intinya kita coba berusaha melakukan yang baik, walau bukan yang terbaik, tetap sebarkan kebaikan, bahagia tanpa batas, seluruh Sulawesi. Dan jangan lupa bahagia. Tak lupa juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tempat suguhan penyambutan kami kurang berkenan, karena acara ini murni bukan dari saya hanya menyediakan tempat, semuanya dari teman-teman JAT yang sangat cinta saya cintai, bersama mbak-mbak dan ibu-ibunya yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Cukup kiranya dari saya, dan mohon nanti Mas Ali didoakan, Mas Ali, karena acara ini tidak ada pembacaan. Cukup kiranya dari saya, mohon maaf atas segala kehilangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin dari Ibu Kepala Desa, dan nanti mungkin dilanjutkan oleh Bapak Dewa untuk bisa memberikan kesempatan kepada waktu saya persilakan.